Kalau emang lo pikir lo cukup, kan ini juga ada di sini nih ada langsung ada meja table tennis tuh. Wah, giling sekali, Giling sekali. Enggak, ini enggak sesuai di sini malah. Oh, iya, Ini gua ini aja impromptu. Ya. Gua lawan siapa? Ya lo terserah, lo pengen kasih lihat skill lo, bisa enggak ngasih lihat sekarang? Wah, supaya jangan cuma besar cakap saja kau. Beban ya. Hah? Mulyadi, gantiin dong. Eh? Mulyadi. Mulyadi ini nanti lawan lo sesungguhnya. Loh, mungkin saya mungkin Dani. Oh, saya lo, saya. Lawan Onat? Sahil yuk. Boleh nih. Iya kan? Ada ya. Sahil, ada Onat. Iya kan? Sebenarnya bingung. Nih, Sahil sama Onat boleh, ayo. Iya, Pak. Mulyadi boleh bertiga lah. Iya kan? Sama nanti. Tunggu dulu ya, Mbak, bentar ya. Iya. Terima kasih, saya Romain dari Hanyam Terbit. Yang pertama kepada siapa? Dua. Oke. Okay. Dengan Mas Banar dan baik Pak. Mas Banar, dari SCTV ini kan terobosan baru ya, artinya nanti akan menjadi program tetap gak ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan apa sih yang diperoleh dari SCTV dengan kerjasama dengan Rani ini gitu. Terus untuk Raffi, terkait turnamen ini tadi saya melihat judulnya itu kan turnamen olahraga seru ke Indonesia. Saya pikir melibatkan juga atlet-atlet yang sebenarnya gitu. Ternyata tidak gitu. Kenapa tidak melibatkan atlet yang sebenarnya gitu? Umpamanya di Swiss, umpamanya Raffi dengan Inti atau dengan Jojo gitu umpamanya. Nah terus artis lain dengan yang lain gitu. Terus satu lagi, kenapa nggak ada Panco gitu? Kan itu bagus tuh. Karena ngelihat selebriti kita kan banyak yang badannya kekar-kekar gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, langsung ya Mas Jibret ya, saya jawab ya. Iya Bapak. Baik, terima kasih pertanyaan Mas, sahabat tadi saya lupa, mohon maaf namanya. Jadi